Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para kula-kula angler dan sobat-sobat angler. Di sini kita akan unboxing. Saya kedatangan salah satu paket yang saya pesan dari Shopee, tepatnya dari China, yaitu ini. Tadi siang baru sampai. Ini pesanan Mr. Chu dari China, Shanghai. Ya. Pesan ini saya pesan dari sekitar tanggal 27 Mei dan baru tadi siang sampai kurang lebih sekitar setengah bulan lah, kurang lebih baru sampai. Saya yakin para angler di sini sudah tahu apa isinya dari yang merek yang Shougai Liang ini. Langsung saja kita buka bersama-sama. Langsung kita buka isi di dalam paketannya. Ini saya pesan berupa real satu set sama joran. Nah, ini dia penampakannya. Nanti link toko saya sertakan di deskripsi nanti biar sobat-sobat bisa cek berapa harganya. Ini Shougai Liang 602. Baru pertama kali sih beli untuk casting nantinya. Baru kali ini. Selama ini punya reel, punya joran cuma jenis-jenis tegek aja. Sejenis reel baru kali ini. Lumayan lentur. Ini panjangnya sekitar 1,8. Ya. Kan dulu ini yang satunya. Nah. Ini buat spinning. Sama panjangnya 5-10 lb. Gak tahu sih maksudnya ini apa. Ada yang saya lihat 20-25, masih belum menguasai. Ya. Ini jorannya sudah kita buka. Oke, kita lihat, terus kita kesampingkan dulu. Sekarang kita buka yang kotak lainnya. Ini dulu. Ini bonusnya. Kasih bonus. Mantap. Thank you, Mr. Tung. Ini kemarin beli. Ini 261 multicolor 8 kali sekitar 300 meter kemarin panjangnya. Harganya kurang lebih 90.000. Nanti semua saya sertakan di link deskripsi. PE. Nah. Ini. Oke.
sekarang saya buka lagi ini apa isinya. Nah, ini dia. Apa belum ini? Ini Sogol yang Deka Deka 2000. Deka 2000. Barang murah buat belajar-belajar mancing casting. Nih kita taruh sini, terus kita buka lagi satunya. Nah, ini bonus lagi. Nah, ini bonus lagi, bonus lure. Dari spesifikasinya jaring 12+1 14 lb, hasil 7.2 banding 1. Ini ukuran kapasitas isi di spoolnya, nanti kita tergantung sesuai kebutuhan. Kita galian galian L. Oke. Mungkin yang pernah sudah pakai, bagi pengalamannya di kolom komentar nanti, gimana kualitas dari trail bait casting dari Sogol yang ini. Baru kali ini saya pakai nih. Ya, mungkin itu saja unboxing kali ini. Saya coba, nanti saya coba belajar casting dulu. Aku masih pemula untuk pengguna rel. Ya, itu saja dulu informasi unboxing kali ini. Mungkin kita, jika sobat-sobat angler suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman. Salam stack semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.